Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fidarain amin. Al-awliya'u ala thalathati aksam. Faminhum man ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa ya'rifuhu nas. Wa minhum man ya'rifuhu nasu wa la ya'rifu nafsah. Wa minhum man la ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa la ya'rifuhu nas. Walakin alladhi ya'rifu annahu waliyun afdal. Ma'rifatul arif asyad min ma'rifatillahi ta'ala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rufun bi'adamil musyabaha wa bimubayanah khalqihi fi awsafihi wa af'alih wal arif billah ya'kul wa yashrab wa yadhak wa yanam mithlak li'annahu bashar faman nawwarahu Allah syahida sirra alladhi fi wa la nadhara ilal bashariyah fantafa'a bih. Walihada lam tantafi Quraisyun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu yatimu Abi Talib li'annahum syahidul basyariyata faqat wa lam yashhadul khususiyah. Al-awliya ala thalathati aqsam. Wali itu terbagi tiga bagian. Bukan tingkatannya ya, kalau tingkatannya banyak. Ada gutub, ada abdal, ada autat dan yang lain sebagainya banyak ya. Tapi ini bukan tingkatan, melainkan bagian daripada para aulia ya. Bagian aulia terbagi tiga. Pertama, ada seorang wali yang mengetahui bahwa dirinya wali dan orang-orang mengetahui bahwa ia wali ya. Jadi tahu kalau dia wali dan orang-orang pun tahu kalau dia wali. Ini yang umum, wali murid rokape. Dia tahu kalau dia wali murid ya. Orang lain tahu kalau dia wali murid ya. Tapi kalau walinya Allah, ada orang yang tahu kalau dia ini walinya Allah. Seperti Nabi, seperti Rasul. Tahu mereka kalau mereka itu adalah Nabi, kalau mereka itu adalah Rasul ya. Wali juga gitu. Ada wali yang tahu kalau dia wali dan orang-orang pun tahu kalau dia wali. Yang pertama. Yang kedua, orang mengetahui bahwa dia wali tapi dia nggak tahu kalau dia wali. Orang yang tahu kalau dia wali tapi dia nggak tahu kalau dia ini wali. Beda keadaan ya. Beda keadaan. Kalau yang pertama diketahui dua belah pihak, orang lain dan dirinya. Kalau ini diketahui orang lain nggak tahu dirinya. Dengan biasanya orang itu kan tahu tentang dirinya. Umumnya kan gitu, nggak tahu tentang orang lain. Ini udah, orang lain tahu tentang dia, tapi dia nggak tahu tentang dirinya. Nah ini kok bisa seperti itu? Ya, karena konsentrasi dan fokusnya dia penuh di dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, meninggalkan apa yang dilarang, nggak mikir yang lain wis. Jadi nggak tahu dia tentang dirinya, dia nggak tahu. Jadi dia terus meyakini bahwa dia ini adalah orang yang kotor, orang yang belum bersih, orang yang ingin membersihkan diri dan yang lain sebagainya. Sehingga nggak tahu kalau dia ini wali. Kenapa? Dia konsentrasinya, fokusnya kepada pembersihan dan pembenahan diri. Sehingga dia terkadang nggak tahu apa yang terjadi kepadanya atau yang ada padanya, nggak tahu sudah. Pokoknya berseni wes, tujuannya seperti orang nyuci baju berseni. Nggak tahu ini ada apa, dapat apa, datang untuknya apa, nggak tahu dia. Seperti itu. Tapi orang lain tahu. Oh fulan untuk iki, oh fulan untuk iku, tahu orang lain. Tapi dia sendiri nggak tahu. Kemudian yang ketiga, dia nggak tahu kalau wali dan orang lain pun nggak tahu kalau dia wali. Sama-sama nggak ada yang tahu. Seperti orang biasa, wis. Dia nggak tahu kalau dia wali, orang lain pun nggak tahu kalau orang ini wali. Nah ini sama, makanya kita dianjurkan untuk apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, mau dia ahli maksiat atau ahli ta'ah. Kepada ahli maksiat kita harus tuntutan, apalagi ahli ta'ah. Kepada asi, orang yang bermaksiat, kita harus husnudzon, apalagi kepada abid saleh, ya lebih harus husnudzon. Nah, karena itu dilarang oleh Allah. Ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dha dhanni itsmun. Kalau kepada orang fasik yang memang mutajahir bifiski, terang-terangan dengan kefasikannya, boleh kita suudzon. Boleh. Tapi al-afdal husnudzon. Kalau masalah bolehnya boleh, tapi al-afdal husnudzon. Kenapa? Itu yang terlihat oleh kita, tapi yang nggak terlihat. Kita nggak tahu apa kebaikan yang telah ia dapatkan, apa kebaikan yang ia telah lakukan. Kita nggak mengerti. Makanya nggak boleh suudzon, atau lebih baiknya husnudzon kepada orang fasik pun. Nah, cerita sering kita dengar. Dikenal orang, dilihat orang pemabuk, tapi orang nggak tahu kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang ia kerjakan, nggak tahu. Di malam ngerengek, memohon ampun kepada Allah dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian dia perhatian kepada anak yatim, menjadi orang yang mulia dia. Perbuatan yang tidak diketahui orang. Nah, karena itu husnudzon. Stowek si mabuk to'ai koe arif nom la sudon, belum tentu. Di balik kita apa yang dia lakukan. Karena orang ini jangan ngelihat yang di luar. Ngelihat di luar ini banyak ketipunya. Banyak tertipu. Karena apa yang di dalam kadang berbeda dengan yang di luar. Kecuali kalau orang yang di luar dan di dalam sama. Situ huwa-huwa suka ngene kuis. Ya. Di dalam ya seperti itu, di luar seperti itu. Nah, itu beda lagi sudah. Tapi kebanyakan orang itu di dalam sama di luar beda, huwa hiya. Ya. Di dalam hiya, di luar huwa, ya kan gitu. Nah, beda. Nah. Walhasil intinya dia nggak tahu kalau dia wali, orang lain nggak tahu kalau dia wali. Lah kalau ada orang yang mengetahui bahwa dia wali, itu berarti lebih utama. Hebat berarti. Kalau ada yang mengetahui, padahal dia nggak tahu kalau dia wali, orang pun nggak tahu kalau dia wali. Tapi kalau ada satu orang yang mengetahui bahwa dia wali, ini lebih utama, lebih afdol daripada yang tidak mengetahui dirinya tadi itu. Sehingga dikatakan apa oleh Habib Ahmad bin Sumit, mengetahui orang wali itu lebih sulit dan lebih hebat daripada mengenal Allah, mengetahui Allah. Nah, kenapa? Karena Allah itu sudah dikenal. Sudah dikenal. Laisa kamitslihi syai'. Allah sudah kita tahu. Dan jelas Allah memiliki sifat-sifat dan af'al perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh makhluknya, yang tidak bisa dimiliki oleh makhluknya daripada sifat-sifatnya. Jadi untuk mengetahui Allah, kebesarannya, keagungannya mudah. Mudah. Tapi untuk mengenal, mengetahui keagungan, kehebatan, kemuliaan seseorang ini sulit. Kenapa? Karena orang arif billah, orang yang mengenal Allah, yaitu wali, itu orangnya sama dengan kita. Makan, minum, tertawa, tidur seperti kita. Nah, jangan dikira wali itu yang hanya di atas sajadah, zikir, Quran, sholat. Enggak, terkadang wali itu berbuat sama dengan kita. Tapi perbedaannya, keberadaannya dia di tengah-tengah kita nggak sama dengan keberadaannya kita di hadapan teman-teman kita. Keberadaannya dia di tengah-tengah kita masih terhubung, terjalin dengan Allah, dengan pikiran dan hatinya. Zahirnya saja dia ngobrol dengan kita, mungkin tertawa dengan kita, tapi pikiran dan hatinya nggak ada bersama kita. Nggak ada dengan kita. Duduk dengan kita ngobrol, tapi nggak ada dengan kita dia. Seperti ini orang yang hadir ini. Ada duduk di sini, ngegang notos dan sebagainya, ngadep ke depan gini, tapi pikirannya nggak ada di sini, hatinya nggak ada di sini. Lah orang itu dikatakan di sini apa enggak? Kira-kira enggak. Seperti saat kita sholat, Allahu Akbar, sholat kita, sholat wong iki, ya sembahyang. Tapi akalnya, pikirannya nggak ada di dalam sholatnya, diwara sembahyang. Kita ngomong dia sholat, tapi Allah nggak mengatakan dia sholat. Kenapa? Pikirannya ono pasar, atine ono omah misalnya, ini nggak dibilang sholat. Lah para aulia juga gitu, dibilang duduk dengan kita, ya enggak. Kenapa? Hati dan pikirannya tidak dengan kita. Makanya untuk mengenali mereka itu sulit. Dan mengenali mereka itu adalah kemuliaan. Bisa mengenali mereka itu adalah kemuliaan. Berarti kita mendapatkan keistimewaan. Kalau bisa mengenali mereka, berarti kita sudah mengenali Allah. Nah, seperti malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam-malam Ramadan tahu. Tapi untuk mengetahui malam Lailatul Qadar sulit. Walaupun ada tanda-tandanya, terkadang masih terkecoh, masih ketipu kita. Koyok-koyok isian, koyok bengi malam Lailatul Qadar. Karena hawanya, karena mataharinya, koyok itu, kan gitu ya? Bukan koyok cabai, bukan ya? Lah seperti itu, susah untuk mengenal. Tapi kalau dia bisa tahu, berarti ini orang yang mengenal Allah sudah. Sama dengan orang yang mengenal wali, berarti dia mau nggak mau mesti mengenal Allah. Sulit. Kenapa? Dia makan, minum. Karena itu yang paling ingkar pertama, yang paling ingkar pertama bahwa dia itu adalah wali, siapa? Keluarganya, saudara-saudaranya, teman dekatnya. Oh, pewali jadi sopo wali. Misalnya ada cerita gitu di luar ya, Masya Allah, iku wali iku. Ngene-ngene di luar. Cerita nang keluargane misale. Jerone atine keluargane jare sopo? Ono omah turu mangan turu wara-wali. Nah kan gitu. Diingkar-ingkar karena nggak tahu dia. Nggak tahu. Diingkari karena apa? Melihat. Seperti itulah yang terjadi. Ya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy mendapatkan kemanfaatan dengan melihat Nabi? Enggak. Kenapa? Mereka melihat basyariah. Mereka melihat hanya sosok kemanusiaannya Rasulullah. Ya, sosok kemanusiaannya Rasulullah. Sehingga mereka mengatakan tentang Rasulullah apa? Yatimu Abi Thalib. Yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Kenapa? Melihat sisi kemanusiaannya Rasulullah. Nah, tidak melihat apa? Tidak menyaksikan, tidak melihat kekhususian, kelebihan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena itu orang yang diberi oleh Allah cahaya, faman nawwarahullah, nah, maka orang yang dikasih oleh Allah cahaya dalam dirinya, syahida sirra alladzi fihi, dia pasti akan melihat rahasia. Ya, cahaya rahasia yang ada dalam dirinya. Ya. Kalau orang dikasih cahaya sama Allah bisa mengetahui, oh ini orang punya kemuliaan, ini orang punya keistimewaan. Nah, sehingga dia apa? Bisa mengambil kemanfaatan dari orang tersebut. Dia tidak melihat sisi kemanusiaannya, tapi melihat sir, rahasia yang terdapat di dalam dirinya. Seperti itulah orang kafir Quraisy. Kalau mereka melihat apa yang ada dalam diri Nabi, nah, maka dia tidak akan rugi dengan melihat Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah nggak akan rugi, pasti akan mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan besar seperti para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya gini, intinya wali itu yang bisa mengetahui bahwa itu wali adalah orang yang diberi oleh Allah cahaya dalam dirinya yang mengetahui kelebihan kemuliaan orang tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan kemanfaatan ya, dari apa yang dimiliki wali tersebut, karena yang dia lihat bukan sisi kemanusiaan. Paham ya? Sisi kemanusiaan. Walhasil intinya sulit untuk mengetahui ini wali atau bukan, sulit karena dia makan, minum, ketawa, tidur seperti kita, tidur seperti kita. Nah, ada sebagian seperti itu wali, ada sebagian yang enggak, yang Al-Quran, sholat, ilmu, ibadah ini, ibadah itu, ada yang enggak, wis duduk dengan kita wis, duduk dengan. An Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi rafa'allahu biqala sitrul wali anin nas wa adamu ma'rifatin bi rahmatun lahum li'annahum idza arafuhu wa asa'ul adaba ma'ahu wa adzahu ma'a ma'rifatin bi kauni waliyan halaku wa atibu. Wa mata kana dzalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwana minhum al-ilmi bihi intaha min qurratil 'ain wa min hajsawi. Dari Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, beliau berkata, tidak diketahuinya seorang wali oleh orang-orang dan tidak dikenalnya mereka itu adalah bentuk rahmatnya Allah untuk mereka. Jadi kenapa orang itu tidak mengetahui ini wali atau tertutup wali di antara orang-orang? Kenapa? Itu bentuk rahmatnya Allah untuk orang-orang di zamannya, di sekitarnya, di sekelilingnya. Kenapa? Kalau mereka mengetahui bahwa ini wali kemudian kurang ajar, kurang adab, apalagi mencemooh, memfitnah, mencaci, menghina, mengganggu, padahal dia mengetahui bahwa ini adalah wali, ini akan menjadi hancur dan binasa dia. Sebagaimana Allah dalam haditsul qudsi berkata, man adali waliyan faqad adzantuhu bil aharb. Yang mengganggu, yang memusuhi waliku, maka ngajak perang denganku, ngajak perang aku, ngajak perang Allah. Kalau kita ngajak tinju McTyson aja ya, uang akan ngomong gendeng ini. Apalagi ngajak perang Allah, bukan gendeng meneng kan? Itu apa wis? Ndak duwe utek, ndak duwe akal, ndak duwe apa wis akeh wis kabeh wis mlebu. Kenapa? Ndak wajar, dia kekuatan dari Allah kok. Hidup dari Allah, ngajak perang Allah. Ndak wajar. Lah itu memang mengganggu. Tahu diganggu, tahu dicaci, tahu difitnah, bahaya itu. Bahaya. Nah, karena itu tapi para aulia itu sifatnya rahmah. Sifatnya rahmah, sebagaimana pernah kita ceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim itu sampai memohon kepada Allah, memohon kepada Allah setiap malamnya untuk apa? Tidak memberikan orang yang mencacinya, yang menghinanya, memfitnahnya, mengganggunya dan lain sebagainya azab, azab. Tapi nggak bisa, azabnya Allah sudah nyampe duluan. Tapi tetap beliau terus memohon agar tidak memberikan apapun, kesusahan, kesedihan, kehancuran kepada orang-orang yang mencacinya, menghinanya. Itu hebatnya para aulia. Lah kalau misalnya dia nggak mengetahui kalau itu adalah wali, ya lebih ringan lah, lebih ringan apa yang diberikan Allah kepadanya. Tetap ada murka Allah yang diberikan, tapi lebih ringan daripada orang yang mengetahuinya. Karena orang mengetahui, dia melakukan dengan mengetahui. Kalau ini melakukan tanpa mengetahuinya. Itu mereka para aulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kemanfaatan kita dari mereka, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga adab di hadapan mereka, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftikari falihadha sirri ad'u fi asari wa asari falihadha sirri ad'u fi asari wa asari ana abdun sarafa fakhri dimna fakri wa tirari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin washtigali fatadarakni bilutfin minka ya maulal mawali fatadarakni bilutfin minka ya maulal mawali ya karimal wajdi isni qabla an yafnastibari ya sari'al gawthi gawthan minka yudrikni sari'an ya sari'al gawthi gawthan minka yudrikni sari'an yasimul usra wa ya'ti billadhi arju jami'an ya qariban ya mujiban ya aliman ya sami'an qad tahaqqaqtu bi'ajzi wa khudu'i wa inkisari lam azal bil babi waqif warhaman rabbi wuqufi wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi ukufi wa lihusni dhan ulazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tulalaili wa nahari hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi min ladhaha wa syuadhi fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radi falhana wa والسحالي وشعاري ودثاري فالهنا والبس حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي min su'ali wa ikhtiyari walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina makhlukati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun wa fala dzikrika wa dzikril ghafilun.